Halo guys, ini adalah Taman Kartini pada malam hari ya guys. Jadi seperti ini Taman Kartini Bahasa Jawa. Jadi pada malam ini ya guys, apalagi situasi malam minggu, ini banyak pedagang ya di sekitar alun-alun, di sekitar taman. Dan ini akan menambah suasana malam menjadi sahdu karena ada lampu-lampu seperti ini. Adik dari mana, Dek? Bu, kata-kata, Bu. Dingin. Dingin. Kata-katanya dingin bahasa Jawa. Ya, guys. Seperti ini adalah apa ya, semacam pendopo ya, tapi bukan pendopo, ini adalah aula yang mungkin difungsikan untuk kalau ada kegiatan ya, kegiatan. Saya akan coba keliling ya. Seperti ini lampunya nyala. Oh, ini ada lampu yang mati, ini masih nyala, keren. Ya, ini bersih ya, bersih sekali karena masih baru. Dan sepanjang itu lampu-lampu ya guys, lampu-lampu di sana gemerlap. Saya coba keliling. Situasi Taman Kartini Bahasa Jawa pada malam hari ini. Nanti saya coba akan menerbangkan drone. Situasi kalau malam hari itu seperti apa terlihat dari udara ya. Itu banyak pedagang yang berjualan. Dan ini bola-bola lampu ya, guys. Bola-bola, tempat duduk yang seperti bola. Tempat duduk seperti bola. Ini nah. Ini seperti ini. Lama-lama terdengar suara takbir karena besok itu hari raya Idul Adha. Dan di Bahasa Jawa ini kemarin sempat saya tunjukkan ada satu masjid dan satu gereja yang lokasinya berhadapan dan keren ya, toleransinya sangat keren di sini dan sangat bagus. Ini ya, sepanjang ini ya guys, keren sekali tamannya. Ini sekeliling ini banyak pengunjung ya yang duduk di setiap sudutnya. Dan ini adalah tiang bendera. Dan di sekelilingnya tiang bendera ini ada lampu seperti ini. Jadi sangat cantik sekali. Ya, seperti ini. Dan guys, ini adalah menurut saya sudah keliling di alun-alun atau taman sepanjang mulai dari Laran Tuka, Maumere, Ende, Bayi, kemudian Ngada ini, Ruteng, terus Labuan Bajo. Taman yang paling keren itu di sini, di Ngada ini ya guys. Taman yang paling keren itu di Ngada ini. Oke. Saya kira cukup sekian dulu saya keliling. Karena kalau saya keliling di ujung sana itu capek. Dan ini aduh, saya sudah mulai kedinginan. Kedinginan. Bahasa Jawa terkenal dinginnya. Saya naik lagi. Naik lagi. Ya, ini banyak anak-anak bermain ya. Anak-anak bermain. Dan ini ada juga bunganya. Dan tempat sampah. Tempat sampah ini sudah dipilah ya. Antara sampah plastik dan sampah organik. Dan ini ada bunga.
Ini bunga asli ternyata. Saya kira bunga plastik. Keren, keren. Ya. Keren, guys. Halo Kriwil. Halo Kriwil. Halo adik Aksa Bilqis.